kita tahu bahwasanya Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz ini sudah sepuh ya, usianya 80 lebih, jadi tidak bisa naik tangga seperti kita. Makanya diadakan lift persis di depan ruang VIP Masjid Istiqlal. Beliau meminta hanya ingin sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat di lantai utama Masjid Istiqlal, didampingi oleh imam besar dan ketua Masjid Istiqlal, ketua BPPMI.